Scania nih, senggol dong. Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi di channel Benal Manik. Kali ini kita proses pemuatan genset ini ke Amazon, Karawang Barat. Oke guys, jadi video sebelumnya adalah proses di malam hari perjalanan menuju ke Karawang Barat di project yang sama, tapi sebelumnya juga ada beberapa video tentang project kegiatan yang sama tapi menuju ke daerah yang berbeda, yaitu di Cikarang. Nah, kali ini kita muat di CKB6 Cakung untuk project yang kemarin malam. Jadi ini proses muatnya. Jangan lupa sebelum nonton videonya, subscribe channel Benal Manik, karena subscribe itu gratis. Nah, muatan yang dimuat ini adalah cover dari genset, dimana nanti gensetnya rencananya mainnya akan dimuat menggunakan multi axle. Kalau covernya menggunakan low bed aja guys, tapi memiliki lebar sekitar 4,30 meter. Oke, ini muatan kedua yang dimuat. Modelnya exhaustnya aja nih, kayak knalpot gitu. Lebarnya 366. Barang ini genset guys, genset ini memiliki dimensi tinggi 4,90, lebar 4,30, panjang 10,20 meter dengan berat 50 ton nih guys. Kita menggunakan multi axle untuk genset utamanya atau main gensetnya. Multi Excel Kometo 8 Excel. Ini multi axle merek Kometo. Oke guys,
Ini gensetnya akan dimuat di atas multi axle trailer berlabel atau bermerek Cometo. Jadi multi axle ini berasal dari Itali, made in Italy guys, dari Samapta. Nah guys, truk penariknya atau head truknya ini Mercy guys. Kalian bisa lihat video gue yang sebelumnya, gue membahas tentang Mercy 6x6 ini guys. Nah ini barangnya sudah naik di atas multi axle. Nah multi axle ini memiliki ketinggian 90 cm guys, lebih tinggi dibandingin dengan multi axle merek Cina yang mampu dengan kerendahan atau ketinggian bednya itu 80 cm. Nah ini multi axle kedua masuk guys dengan 7 axle. Nah ini multi axle dari PT Bandar Indah Permata guys, Haipeng, made in China. Nah muatan genset ini punya berat 50 ton guys, dengan ketinggian 4 meter 23 cm. Nah kira-kira apakah berhasil melewati tol? Jangan lupa tonton terus video di channel Benar Maning. Jangan lupa juga subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Oke guys, udah selesai muat semua. Nah ini kren Tadano PT Surya Jaya Kren DG 1600M atau kren 150 atau 160 ton lah itu. Ini kren berapa ton sih? DG 1600 160 ton. Nah, ini mobil SBR. Trailernya no. Lebarnya sama dia. Sama trailer yang pertama 3 meter 63 cm.